Pembatalan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 oleh pemerintah pada libur Natal dan Tahun Baru disambut gembira warga dan pelaku sektor pariwisata di Kota Tegal. Libur akhir pekan, pengunjung di objek wisata Pantai Alam Indah Kota Tegal membludak Minggu siang. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 yang semula akan diterapkan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022 mendatang, resmi dibatalkan pemerintah. Kabar tersebut disambut lega masyarakat dan pelaku sektor pariwisata di Kota Tegal yang siap menggairahkan kembali kegiatan pariwisata. Pantauan Minggu siang, sejumlah objek wisata di Pantura Kota Tegal pun kembali ramai dikunjungi wisatawan dari Kota Tegal maupun dari daerah lain. Di objek wisata Pantai Alam Indah Kota Tegal misalnya, sejak Minggu pagi ribuan pengunjung membludak datang silih berganti. Untuk pemberlakuan PPKM level 3 dibatalkan ya untuk meningkatkan daya wisata pengunjung semakin ramai, kemudian meningkatkan ekonomi juga masyarakat yang di sini seperti itu. Tak hanya pengunjung, pembatalan penerapan PPKM level 3 juga disambut gembira para pelaku usaha di Pantai Alam Indah Kota Tegal. Harapan kami yang mudah-mudahan seperti tahun-tahun dulu sebelum COVID, kami bisa nambali utang-utang kami, kami bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan kami. Tapi kalau mungkin ya ada perbedaan setelah COVID dan sebelum COVID, tapi kami bagaimanapun sebagai rakyat kecil tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mencari nafkah yang sebaik mungkin. Istilahnya mengeluh sampai tidak penghasilan, ya tidak ada penghasilan sama sekali, dan berharap pemerintah lebih memikirkan rakyat kecil. Berdasarkan data di pintu masuk objek wisata Pantai Alam Indah Kota Tegal, sebelum pandemi melanda, jumlah kunjungan wisatawan di akhir pekan seperti hari Sabtu dan Minggu mencapai angka 3.000 hingga 4.000 wisatawan. Namun, kini karena masih dalam masa pandemi, petugas telah melakukan pembatasan jumlah pengunjung hingga separuhnya. Yuli Herdianto, Kompas TV, Tegal.